Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Harapan Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM kertas 2. Okey, soalan diambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 124 sehingga 126. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada soalan. Okey, bahagian A nombor 1, diberi satu set data 32, 24, 15, 28, 30, 24, 20. A, cari julat bagi set data itu. Okey, baik. Set data ni kita tengok dia tak susun ikut tertib menaik. Jadi kita kena susun dulu. Okey, ikut tertib menaik daripada nombor nilai yang paling kecil hingga nilai paling besar. Jadi nilai paling kecil kat sini 15. Okey, kita susun dulu. 15. Okey. Lepas tu 20. Okey. Lepas 20, 24 ada 2 kali. Lepas 24, 28. Okey, 28. 30 dan 32. Okey, baik. Jadi julat okey, kita tengok nilai yang paling besar 32 tolak nilai yang paling kecil 15. Jadi julat dia akan dapat 32 tolak 15 dapat 17. Okey, baik. B, jika setiap nombor dalam set itu didarab dengan 3, cari julat baru. Okey, bila melibatkan kita darabkan satu nilai, set data ni didarabkan dengan satu nilai, okey, yang berubah julat akan berubah. Jadi julat baru okey. Jadi pemala, pekali dia tu adalah 3 tadi darab dengan julat yang asal 17. Jadi 3 darab 17 dapat 51. Okey. Selesai soalan nombor 1, pergi kepada soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan markah diperoleh murid bagi 2 buah kelas dalam satu ujian matematik. Okey. Dia bagi bilangan murid, dia bagi mean, dia bagi variance. Okey, kelas manakah pencapaiannya lebih konsisten dalam ujian itu? Beri justifikasi anda. Jadi nak menentukan konsisten atau tidak, kita kena tengok nilai sisihan piawai. Jadi berdasarkan maklumat yang diberikan, nak cari sisihan piawai, kita gunakan nilai variance ni, kita punca kuasa 2 kan, untuk setiap kelas tu. Okey. Jadi kita tulis, kita bahagi 2 bahagian kat sini. Okey, kelas A. Manakala sebelah kanan ni kelas B. Jadi apa yang kita perlu cari adalah sisihan piawai. Cikgu ringkaskan SP. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 kepada variance. Pun sama untuk kelas B pun, kita cari dia punya sisihan piawai, iaitu punca kuasa 2 kepada variance.
Okay. Jadi untuk kelas A, sisi ampiar wider punca kuasa 2 kepada varian. Varian untuk kelas A itu 8.7. Jadi kita dapat sisi ampiar wider 2.95. Manakala untuk yang kelas B, punca kuasa 2 untuk varian dia 5.2 tu. Punca kuasa 2, 5.2, dapat 2.28. Okay. Jadi kita bandingkan sisi ampiar awal untuk kelas A dengan kelas B. Jadi kelas B itu lebih kecil. Jadi menjawab soalan kelas mana yang pencapaiannya lebih konsisten dalam ujian itu, jawapan dia kelas B lah. Kita tulis ayat dia. Kelas B lebih konsisten. Kerana sisihan piawainya lebih kecil. Okay, selesai. Okay, selesai soalan nombor 2. Okay, kita pergi kepada bahagian B soalan nombor 3. Okay, baik. Jadual di bawah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 16 orang murid. Okay. A. Cari julat antara kuartil bagi data itu. B. Cari varian bagi data itu. C. Cari sisi ampiar Y bagi data itu. Okey, baik. Jadi julat antara kuartil. Okey, kena tambah satu lagi ruangan dekat sini. Kita panggil kekerapan longgokan KL. Kita dah belajar macam mana nak kira kekerapan longgokan untuk bilangan gol kosong ni. Bilangan murid ni kekerapan dia 6. Jadi kekerapan longgokan pertama bermula dengan 6. Okey, untuk yang seterusnya 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 1, 16. Jadi kekerapan longgokan ni kita akan dapat keseluruhan dia untuk 16 orang murid. Okey, julat antara kuartil, okey, secara ringkasnya dia macam ni. Tak perlu pening-pening kepala. Okey, mula-mula kuartil 1. Okay, kita ambil nilai ke, okay, dalam kurungan 1/4 daripada jumlah pelajar ataupun jumlah kekerapan longgokan tu 16. Jadi Q1 ni adalah nilai yang ke, okay, 1/4 darab 14. Jadi nilai yang keempat. Jadi kita tengok nilai yang keempat tu berada dekat bilangan gol yang mana. Okey, nilai keempat berada pada bilangan gol yang keberapa? Empat berada dekat bilangan gol kosong. Okey. Jadi kita ambil nilai kosong ni lah sebagai Q1. Jadi Q1 nilai dia kosong. Okey. Seterusnya Q3. Nilai yang ke dash dalam kurungan 3/4 darab jumlah pelajar atau kekerapan longgokan 16
Jadi kita ambil nilai yang keberapa? Nilai yang ke 3/4 darat 16. Nilai yang ke 12. Okey, nilai yang ke 12 kita tentukan dia berada pada bilangan gol berapa? Okey, 12 berada dekat bilangan, oh kata kekerapan longgokan yang ni, bilangan gol yang kedua tu, bilangan gol 2. Okey, jadi Q3 kita ambil nilai bilangan gol ni lah 2. Barulah kita boleh cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil okay, sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil satu. Jadi kuartil tiga nilai dia kita ambil bilangan gol 2 tu, dan kuartil satu bilangan gol 0. Jadi 2 tolak 0 dapat 2. Ini cara mudah untuk kita kira julat antara kuartil yang melibatkan jadual kekerapan longgokan. Okay, B, cari varian bagi data itu. Okey, rumus untuk varian. Okey, rumus untuk variance. Bila melibatkan kekerapan macam ni. Okey, kekerapan tu adalah frekuensi F lah. Kita kena buat macam ni. Hasil tambah F X kuasa 2. Maksudnya frekuensi kekerapan tu darab nilai X. Itu bilangan gol tadi tu. Bilangan gol tu kita kuasakan, kuasa 2 kan setiap nilai bilangan gol tu, nilai X tu. Bahagi dengan N. N tu jumlah bilangan pelajar tu lah. 16. Lepas tu tolak dengan min kuasa 2. Jadi mula-mula kita kena cari dulu min tu. Nak cari sampai awal, cari min. Okey, jadi min, okey, simbol S bar maupun kita kena ingat, okey, rumus dia hasil tambah X bahagi dengan N. Okey, hasil tambah X dia melibatkan kekerapan, dia bukan hasil tambah X saja, dia kena hasil tambah Fx. Macam tu. Okay. Jadi kat sini kita tengok. Okay. Setiap kekerapan bilangan murid tu darab dengan bilangan gol. Untuk setiap kolom ni lah. Okay. 6 darab 0 tambah 4. 1 tambah 3 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 1 darab 4 bahagi dengan 16. Jadi dia akan jadi macam ni cara kira dia. Untuk min. Okay, 6 darab 0 tambah 4 darab 1 tambah 3 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 1 darab 4 bahagi dengan jumlah bilangan pelajar tu 16. Okey, jadi kita akan dapat min dekat sini. Lebih kurang okey, okey, 1.25. untuk min lah. Okay. Lepas tu pula variance ni tadi. Okay. Barulah kita boleh kira selepas kita dapatkan min. Jadi untuk variance tu pula, okay, cikgu ringkaskan variance. Okay. Hasil tambah
kekerapan darab x kuasa 2. Bilangan go tu kuasa 2 kan dia. 6 darab kosong kuasa 2. Tambah 4 darab 1 kuasa 2. Tambah 3 darab 2 kuasa 2. Tambah 2 darab 3 kuasa 2. Tambah 1 darab 4 kuasa 2. Okey. Per dengan. Okey. Per dengan 16. Tolak min 1.25 tadi tu. Min tu kuasa 2. Okey, tolak min kuasa 2. Jadi dapat varian lah. Dan darab 0 kuasa 2 tambah 4 darab 1 kuasa 2 tambah 3 darab 2 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 2 tambah 1 darab 4 kuasa 2 bahagi 16 tolak 1.25 kuasa 2. Jadi akan dapat varian dia tu 1.5625. Okey, tu untuk B. Okey, seterusnya C, dia nak sisihan pihak C kan. Okey, varian dah dapat. C tu sisihan pihak Y. Okey, cikgu ringkaskan. SP, sisihan pihak Y. Simbol dia yang macam ni. Kalau varian, kuasa 2. Kalau yang ni, dia simbol macam tu. Jadi, sisihan pihak Y mudah je. Kita buat punca kuasa 2 kepada varian. Okey. Dapat 1.25. Okey, selesai untuk soalan 3. Kita terus pergi kepada soalan 4. Diberi satu set data 6, 8, 3, 5, 4, 7, 40, 18. A. Cari julat. Julat antara kuartil, varian dan sisihan pihak Y bagi set data itu. B. 40 dan 18. Okay, 40 dan 18 dikeluarkan daripada set data itu. Cari julat. Julat antara kuartil, varian dan sisihan pihak Y bagi set data baru itu. Okey, baik. Jadi, untuk permulaan, kita susun dulu. Nak bagi mudah, kita susun. Okey, kita susun data ni kepada tertib menaik. Mudah kita nak kira nanti. Okey, bermula dengan 3. Okey, 4. Okey, 3 ada, 4 ada. Okey, lepas tu 5. Okay, lepas tu 6, 3, 4, 5, 6, 7 ada, 8 ada, 7 ada, 8 ada. Okay, lepas tu 18 dengan 40. Okay, yang A ni sebelum kita keluarkan nilai 18 dengan 40 tu, kita kira dulu dia punya julat, julat antara kuartil, varian dan sisihan pihak Y. Okey, baik. Julat. Kita tengok nilai terbesar dia tu 40. Tolak nilai terkecil 3. Jadi kita dapatlah julat dia. 40 tolak 3, 37. Okey. Julat antara kuartil. Okey, baik. Ambil warna lain. Warna merah. Okey, mula-mula kita tentukan dia punya median. Median tengah-tengah. Okey, median. Median tu tengah-tengah antara 6 dengan 7. 6.5 lah. Manakala Q1 berada dekat tengah-tengah antara 4 dengan 5. Kuartil 1. Kuartil 3 pula berada tengah-tengah antara 8 dengan 8. 18. Okey. Jadi kita kira kuartil 1
sama dengan 4 tambah 5 bahagi 2. Jadi dapat kuartil 1, 4 tambah 5, 9, 9 bagi 2, 4.5 kuartil 1. Okey, kuartil 3, Q3. Okey, 8 dengan 18, tengah-tengah. Jadi 8 tambah 18 bahagi 2. Okey, 8 tambah 18 bahagi 2. Dapat 13. Jadi, julat antara kuartil okay. Kuartil 3 tu 13 tolak kuartil 1 4.5. Jadi julat antara kuartil kita dapat 8.5. Okey, selesai julat antara kuartil. Okey, seterusnya variance. Sebelum kira variance, sebelum kira siang piawai, kita kira mean. Okey, mean itu S bar ni sama dengan, okey, kita tambah semua tu. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. 3, 4, 5, 6 tambah 7. Tambah 8, tambah 18, tambah 40. Bahagi dengan bilangan set data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi dengan 8. Okay, jadi kita akan dapat min dia tu. Okay, 3 tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 18, tambah 40. Bahagi 8. Dapat lebih kurang min dia tu 11.375. Okey. Lepas tu kita nak kira variance. Okay, variance. Okey. Setiap data tu kuasa 2, kita berkuasa 2. Dia macam min juga tapi kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Okey, bahagi dengan 8. Lepas tu tolak, jangan lupa tolak dengan min kuasa 2 tu. Min kita dah kira dah. Okey, 11. Ah, tak perlu tolak min lah. Ya. Okey, min dia tu macam ni. Tolak 11.375. Okey, kita kena jimatkan ruang ni, takut tak muat. Okey. Jadi dapat varian tu nilai dia 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, tambah 7 kuasa 2, tambah 8 kuasa 2, tambah 18 kuasa 2, tambah 40 kuasa 2. Okey, bahagi dengan 8, tolak 11.375 kuasa 2 tu akan dapat 135.98. Itu varian. Last sekali, sisian piawai, SP. Okey, simbol dia macam ni. Okey, kita punca kuasa 2 kan varian 2.
Okey. 1 cubah kuasa 2, 135.98 tu. Jadi kita akan dapat 11.66 sisian piawai. Okey, 11.66. Okey, selesai untuk yang A. Okey, A selesai. Okey, B itu dia kata 40 dan 18 dikeluarkan pada set data itu. Jadi yang tinggalnya data kat sini 3 4 5 6 7 dan 8 je lah tinggal. Okey. Baik. Jadi kita tentukan median kuartil 1 kuartil ketiga tu. Jadi median dia tengah-tengah antara 5 dengan 6 tu median. Jadi kuartil 1 berada di dekat nombor 4. Okey, kuartil 1, kuartil 3 berada dekat nombor 7. Okey. Jadi julat antara kuartil. Okey. Sama dengan okey Q3 tolak Q1. Okey, Q3 tu 7 tolak 4. Jadi 7 tolak 3, 4 dapat 3. Okey, dapat 3. Okey, selesai untuk julat antara kuartil. Seterusnya, okey julat. Okey, julat antara kuartil. Okey, julat. Okey, yang pertama tu julat. Julat mudah je lah, julat. Yang paling besar 8 tolak paling kecil 3. 8 tolak 3 dapat julat dia 5. Okey, nah itu julat. Baik, seterusnya variance. Okey, konsep yang sama, kita kira dulu mean. Untuk mean yang baru ni lah. Okey. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Jadi set data yang tinggal ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 je lah. Jadi kita dapat mean yang baru. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 bahagi. Okay, bagi dengan 6 dapat 5.5. Okay. Variance. Okay, kalau kita nak kira variance. Okay. Sama macam mean juga. Dia kuasa 2 kan dia bagi 0 lepas tu tolak dengan min. Okay, dia macam ni. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay. Bahagi dengan jumlah data, set data tu ada 6. Tolak min ni 5.5 kuasa 2. Okay. 5.5 kuasa 2. Okay, jadi kita akan dapat variance.
3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 bahagi 6 tolak 5.5 kuasa 2. Dapat dia punya varian tu 2.92 dia kurang. Okey, akhir sekali sisian piawai cikgu ringkaskan SP. Okey, adalah punca kuasa 2 kepada varian. Okey, punca kuasa 2 kepada 292. Jadi kita akan dapat sisian piawai itu 1.71. Jadi kita faham kat sini bila kita keluarkan dua nilai itu, dia punya bacaan tu berubahlah. Okey, julat akan jadi lebih kecil, julat antara kuarti jadi lebih kecil, mean jadi lebih kecil, variance juga jadi lebih kecil. Okey, dan juga sisian piawai pun akan jadi lebih kecil. Okey, sebab nilai 18 dengan 40 ni dia macam pencilan lah, nilai ekstrim yang ada pada data. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Pelajar di bawah menunjukkan satu set data. Okey. Cari julat bagi set data itu, lengkapkan jadual di ruang jawapan daripada B. Bina plot kotak. Okey, baik. Ni kita tengok dia punya set data tu ikut susunan ke belum. Okey, dia tak ikut susunan. Jadi kita kena susun dulu lah. Tak susun pun boleh, tapi kalau jadi pening lah. Kalau dah susun, senang kita nak kira lepas ni. Okey, kita susun dulu. Okey, nombor paling kecil 10. Okey, kita susun kat sini. Okey, 10. 10. Okey, lepas 10, 15. Koma. Okey, belah-belah dah habis, tinggal 20. 20 lebih. 25, 25 ada 2. Okey, 25 ada 2. Okey, 25 ada 2. Lepas tu 28. Okey. Lepas tu 30 lebih bermula dengan 30. 30. Okey, lepas tu 32 ada 2 kali. Okey, lepas tu 36. Okey, 36. Lepas 36, 40. 40. Ada 1. Okey, 43. Tiga, 48 ada 2. Ada 2. Lepas tu 52. Jadi yang terbesarnya 52 lah. Jadi boleh kita jawab. Julat bagi set data. Okey, julat. Kita tengok nilai yang terbesar dekat situ adalah 52. Tolak dengan nilai paling kecil 10. Okey, 52 tolak 10 dapat 42. Okey, selesai yang A ni, julat ni. Okey, lengkapkan jadual di ruangan jawapan. Okey, B ni nilai minimum. Okey, kita isikan. Jadi daripada urutan nombor yang kita dah susun, minimum dia 10, maksimum dia 52. Okey, lepas tu nak tahu kuarti pertama, median dengan kuarti ketiga, pertama sekali kita tentukan median. Kita kira dia punya bilangan data tu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15, 7 kiri, 7 kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay. Jadi median ini tengah-tengah. Okay, jadi median itu 32 lah. Kita tahu median dulu lah. Median 32. Okay, daripada median ni kiri dan kanan kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 kiri, 3 kanan. Jadi kita boleh tahu kuartil 1 dekat 25 tu. Kuartil ketiga pula belah kanan 1, 2, 3 kat sini. Okay, kuartil ketiga. Nilai dia 43. Okay, bila dah dapat kelima-lima nilai, barulah kita boleh plotkan plot kotak kita panggil. Okay, plot kotak. Okay, mula-mula kita lukiskan skala dia. Okay, skala dia antara 10 hingga 52. Okay, 10 hingga 52. Di skala ni kita mula macam ni lah. 10, 20, 30, 40. 50. Okay, macam ni lah. 10, 20, 30, 40, 50. Okay, macam tu. Lepas tu kita plotkan dia punya titik untuk 5 nilai ni. Nilai minimum 10. Jadi kita tandakan titik kat situ. Okay, nombor 10 kat sini. Besarkan sikit. Okay. Maksimum 52. Jadi 52 dekat sini. Andakan betul-betul. Okay. Median 32. Median 32 kat sini. Okay. 32 kat situ. Kuartil pertama 25. Situ. Kuartil ketiga 43. 43 kat sini. Okay, macam tu. Okay. Lepas tu kita buat plot kotak tu. Okay, dia akan jadi lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Okay, gunakan pembaris lurus. Okay, dia akan dapat macam tu bentuk dia. Okay, selesailah untuk soalan yang kelima. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang keenam. Okay, soalan terakhir. Rajah di bawah menunjukkan satu set data. Okey, 8, 5, 9, 10, 6. Nombor 1, cari varian dan sisihan piawai bagi set data itu. Nombor 2, jika setiap nombor dalam set itu ditambah dengan 3, cari sisihan piawai baru. 3, jika setiap nombor dalam set itu diganda 2, cari sisihan piawai baru. Okey, kita tengok dulu yang A itu, 6A1. Okey, kalau tak melibatkan julat, julat antara kuartil, kita tak susun pun tak apa. Okey, jadi kita terus kira, nak kira varian dengan sisihan piawai, kita kena kira dulu min. Okey, min, simbol dia S bar tu. Okey. 8 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 6 bahagi dengan set data tu ada 5. Jadi kita dapatlah nilai min. Okay. 8 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 6 bahagi 5 dapat min dia 7.6. Okey.
Dah dapat mean. Okey, sekarang ni kita nak kira variant. Mula-mula kita kira dulu hasil tambah X kuasa 2. Okey. 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita kira dulu hasil tambah dengan kata kuasa 2 setiap set data tu. Okey, dapat 306 kat sini. Okey, memudahkan kita nak kira variant lepas ni. Okey, seterusnya variance. Okey, sama dengan. Okey, hasil tambah X kuasa 2 tadi tu 306. Bahagi dengan bilangan set data tu 5. Tolak dengan min kuasa 2, 7.6 kuasa 2. Jadi dapat variance. 306 bagi 5 tolak 7.6 kuasa 2. Dapat 3.44 variance dia lah. Seterusnya sisihan piawai. Okay. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 kepada varian, punca kuasa 2 kepada 3.44 tu. Okey, akan dapat 1.855 lebih kurang. Okey. Selesai untuk yang nombor 1, A1. Okey, nombor 2. Jika setiap nombor dalam set itu ditambah dengan 3, cari sisihan piawai baru. Okey, untuk sisihan piawai, kalau setiap set data tu kita tambah dengan 3. Okey, sisihan piawai ni tak berubah. Jika ada set data tu kita tambah ataupun tolak. Dia berubah bila ada setiap set data tu kita darab ataupun bahagi saja. Jadi kita tulis saja kat sini nombor 2 ni. Sisihan piawai baharu. Okey, sama jugaklah 1.855 juga, tak berubah. Okey, untuk kes yang kedua tu tak berubah. Okey, nombor 3, jika setiap nombor dalam set itu diganda 2. Okey, maksudnya setiap set data tu dah orang kata darab dengan 2. Cari sisihan piawai baru. Okey, ini baru dia ada perubahan. Okey. Sisihan piawai baru. Okey, ganda 2 maksudnya 2 darab sisihan piawai yang asal tu 1.855. Jadi 2 darab 1.855 ni dapat 3.71 lebih kurang. Okey. Itu konsep dia. Kalau set data ditambahkan dengan nilai, sisihan piawai tak berubah. Kalau setiap set data diganda 2, sisihan piawai pun berubah 2 kali ganda lah. Okey, selesai untuk soalan A. Soalan B. Data di bawah menunjukkan bilangan anak dalam 20 buah keluarga. Lengkapkan jadual di ruang jawapan. Cari min, variant dan sisihan piawai bagi data itu. Jadi data ni dia tak susun. Jadi kita kena susun. Okay, bilangan anak tu yang paling kurang. Okay. Bilangan anak kosong. Okay, kat situ. Kosong sampai yang paling banyak 4. Okay. Kosong, 1, 2, 3. 4. Okay, bilangan anak tu paling paling kurang kosong begitu. Jadi daripada jadual ni kita tentukan, okay, kosong ada berapa? Ada 1. Okay, tandakan.
Okey, satu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Kerapan dia empat. Okey, lepas tu bilangan anak dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kerapan dia tujuh. Okey. Bilangan anak tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Okey. Bilangan anak empat tu. Satu, dua. Ada dua lah. Okey. Jumlah semua ni kekerapan ni kalau kita tambah dapat 20 lah. 20 keluarga kan. 20 buah keluarga. Okey, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, 20. Dia akan dapat 20. Okey, seterusnya. KB1 selesai, lengkap dah. Okey, cari mean varian dari siam piawai. Okey, baik. Bila melibatkan kekerapan, okey, rumus yang kita gunakan. Okey, mean. Okey, hasil tambah F. X bahagi dengan jumlah kekerapan tu F. Jadi dia macam ni cara dia. F darab X untuk setiap bilangan anak. Jadi 1 darab dengan 0 tambah 4 darab 1 tambah 7 darab 2 tambah 6 darab 3 tambah 2 darab 4. Okey. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan tu kita bagi dengan 20 lah. Okey, untuk 20 buah keluarga tu. Jadi kita dapat kat sini dia punya mean. Okey, dapat dua point dua lima lebih kurang. Okey, cuba kita kira. Satu tambah empat tambah 14 tambah 18 tambah 8 45 bagi 20. Dapat 2.25 lah. Min dia. Okey, seronoknya kita nak kira variance. Okey, variance tu. Mula-mula kita kira. Okey, variance. Okey, variance kita tulis. Variance. Kita ringkaskan terulah jalan kira ni. Variance sama dengan. Okey, rumusnya macam ni. Hasil tambah Fx kuasa 2. Bahagi dengan jumlah kekerapan. Tolak dengan X bar kuasa 2. X bar tu min lah. Min tadi. Okey. Jadi dia macam ni. Dia macam min juga tapi yang bilangan anak tu kuasa 2. 1 darab kurungan 0 kuasa 2 tambah 4 darab 1 kuasa 2 tambah 7 darab 2 kuasa 2 tambah 6 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 2. Per dengan okay, jumlah F tu 20 lah. Okay. Tolak dalam kurungan min tu 2.25 kuasa 2. Okay, kita dapatlah nilai untuk variance. 1 darab 0 kuasa 2 tambah 4 darab 1 kuasa 2 tambah 7 darab 2 kuasa 2 tambah 6 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 2 bagi 20 tolak 2.25 kuasa 2 akan dapat varian tu lebih kurang 0.83 75.
Okay, seterusnya Si Siam Piawai. Okay, adalah punca kuasa 2 kepada variance. Okay, punca kuasa 2 kepada 0.8375. Jadi kita dapat Si Siam Piawai itu sebanyak 0.915. Lebih kurang macam itulah. Okay, baik. Selesai. Okay, Min dah cari, Vedian dah cari, Siam Piawai pun dah cari. Jadi, selesai. Untuk kesemua soalan yang kata praktis ke arah SPM lah. Okay, untuk kertas 2 ni selesai. Okay, diharapkan dengan panduan dan tunjuk ajar yang telah pun cikgu berikan dalam video ni, para pelajar akan lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan topik ini. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.